qala Abu Layth, man jalasa 'inda 'alim wa lam yaqdir 'ala hifdhi syai'in min al-'ilmi nala sab'a karamat. Orang Imam Ibnu Layth mengatakan, orang hadir di majelis ilmu, ngerti enggak ngerti apa yang diucapkan oleh orang yang mengaji, ngerti enggak ngerti, paham enggak paham, apal atau tidak, yang penting dia duduk di majelis ilmu, dia mendapatkan 7 karomah. Apa itu? 1, fadlul muta'allimin. Dengan dia hadir di majelis ilmu, 1 karomah dia dapatkan pahala sebagai orang yang belajar. 2, wahabsahu 'anidzunub. Minimal ketika hadir majelis ilmu, dia tidak bermaksiat. 3, wa nuzulur rahmati 'alaihi hala khurujihi min baitih. Ketika dia keluar dari rumahnya, karena tujuannya menuju majelis ilmu, sejak keluar dari rumah menuju ke majelis ilmu, dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak paham? Hafal enggak hafal? Wa idza nazalatir rahmah ala ahli al-haliqah hasala lahu nasibah. Nanti dia masuk di majelis ilmu, orang yang hadir di majelis dapat rahmat Allah, dia kebagian lagi. Kebagian rahmat yang turun di majelis. Rahmat yang turun ketika dia keluar rumah, yang kedua dapat rahmat kepada ketika rahmat itu turun pada ahli majelis. Wa yaktubu lahu ta'atun madama mustami'an. Selama dia duduk dan mendengarkan ngaji, dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dhaqa qalbuhu li'adamil fahmi, sara ghammuhu wasilatan ila hadratillahi taala. Ketika hatinya gundah, tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh orang yang mengaji, maka kegundahan itu menjadi wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya dekat dengan orang-orang yang hatinya gundah karena aku. Gundah artinya gundah karena merasa tidak mampu mengikuti kebaikan, jadi itu gundah yang positif. Ai jabiruhum, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kegundahannya. Wa nasiruhum, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Itu karomah, keutamaan yang didapat orang yang hadir ngaji, paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, apal tidak apal, 7 hal tadi akan dia dapatkan.